Rizky Bilar dan Lesti Kejora akhirnya resmi bertunangan. Kini keduanya pun disibukkan dengan persiapan pernikahan yang sudah di depan mata. Meski belum mengumumkan tanggal pernikahan, pasangan yang sudah bertunangan pada minggu yang lalu sedang mengurus persiapan pernikahan yang begitu padat. Selain mengurus pernikahan, baik Rizky Bilar dan Lesti Kejora juga memiliki agenda kerja yang menyita waktu. Sementara itu, beberapa waktu lalu, ayah Rizky Bilar, Daniel Eddy, berulang tahun. Pada hari kelahirannya itu, ternyata ayah Rizky Bilar mendapat kejutan dari Lesti dan anaknya Rizky Bilar. Meski mendadak, ayah Rizky Bilar tersebut tampak begitu bahagia. Daniel menceritakan Lesti dan Rizky Bilar datang menemuinya secara mendadak. Rupanya, anak dan calon menantunya itu datang untuk memberikan kejutan dan dukungan ulang tahun. Tiba-tiba datang, Rizky Bilar dan Dede ngasih support ulang tahun, ujar ayah Rizky Bilar. Meski tak disangkanya, Daniel Eddy mengatakan dirinya tak tahu akan mendapat kejutan ulang tahun tersebut. Saat menceritakan, reaksi ayah Rizky Bilar itu tampak bahagia dan sumringah. Itu pun tampak bersyukur mendapatkan kejutan tersebut. Selain itu, Rizky Bilar dan Lesti turut hadir memberikan kejutan tersebut untuk dirinya. Ia juga tak menyangka karena mendadak Lesti dan Bilar memberikan kado mentahan. Karena mendadak waktu itu, mentahnya dikasih, lumayanlah, ungkap sambil tertawa. Kado mentahan yang dimaksud yaitu berupa uang tunai diberikan Lesti dan Rizky Bilar kepadanya. Namun Daniel tak menjelaskan berapa nilai uang dari kado mentahan yang didapatkannya. Lucunya, saat ditanya umur, reaksi ayah dari Rizky Bilar itu mengaku dirinya pun lupa. Ia mengaku tak mengingat dirinya sudah berumur ke yang keberapa. Aduh, ulang tahun yang keberapa ya? Udah hampir lupa, sampai lupa saya, ujar sembari tertawa. Namun akhirnya, Daniel mencoba mengingatkan dan mengakui usianya sudah lebih dari 60 tahun. Daniel menceritakan, keluarganya pun ikut memberikan dukungan dan ucapan. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.